Welcome to DJ Ricky Frank Y6940. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur para sunman dan para subscriber Safar Ramadan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semoga. Kali ini saya ada di Desa Jenggawah, Desa Gayasan, Kecamatan Jenggawah, Jember. Kali ini ada di DJ Wijaya Lur, di DJ Wijaya Audio. Kali ini di DJ Wijaya bawa analur, bawa full jobre dan itu gizing. Untuk acaranya sendiri, acara hajatan di sini, Lur. Hajatan horek. Dan untuk tempatnya di sini jalan besar. Untuk wargonya kurang paham masih. Dan di sini juga ada beam 2 dan itu ada parletnya 3. Dan kali ini saya ngonten bareng Alka Official dari Bondowoso, Lur. Alka Official, dan ini yang tengah, Lur, pakai bokijing. Yang gijing ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti double ini 10, Lur. 10. Ini untuk speakernya ngadep ke bawah gitu, Lur. Monogen ada anunya. Untuk anunya masih polosan ini, Lur. Untuk jobrenya belum di resin. Dan dia itu ada kobra juga di atas, Lur, untuk 12 in. 12 ini apa berapa gitu, Lur? Nanti kita tanya. Untuk low mid-nya ada 1 2 3 4. 4 1 2 3 4. Ada yang aku anu, Lur. Dan ini untuk anunya. Kita intip untuk belakang untuk power, dan ini juga ada STID, Mas. STID bareng STID. STID, jangan lupa like, comment, subscribe juga ya, Lur, biar tambah semangat kontennya. Dan di sini pakai full anu, Lur. Full ombro. Untuk powernya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Ini puh. Ada 4 11 spoiler. Untuk pengkabelan di sini enggak pakai spikon, Lur, dan enggak pakai spikon di sini gini, Lur, keadaannya. Untuk pengkabelan ini, Lur, tanpa spikon. Dan untuk anunya sendiri, untuk apa? Ini pakai 60 kWh paling enggak, Lur. Nanti kita tanya-tanya, ini untuk beamnya, untuk anunya, Lur. Dan kita tanya-tanya langsung ke ownernya, Wijaya, Lur. Kali ini saya mau ngomong-ngomong bersama ownernya DJ Wijaya, Lur. Masih muda, Lur, sudah punya sound banyak, Lur. Assalamualaikum, gimana kabarnya, Mas Dodi? Alhamdulillah, baik, Mas. Wah, kayaknya tambah subur sekarang udah. Alhamdulillah. Kali ini DJ Wijaya hajatan di sini, Pak. Hajatan di Gayasan. Gayasan. Untuk speakernya, Mas, mau tanya-tanya kan sekarang kan tambah amunisi lagi kayaknya itu, Mas. Nambah amunisi. Untuk apa? Asapnya itu ada berapa semua, Mas? Itu yang 18 itu ada 32 single. 32 single. Gitu. Kalau yang anu itu, Mas, damput. Kobre. Iya, oh kobre. Kobre atau kijing? Oh kijing, oh iya kijing. Ya kijing. 4 box. Oh kijing 4 box. Pakai speaker apa, Mas? Kalau yang kijing, Mas. Audiophone. Audiophone. Kalau yang untuk cobrenya, Mas? Cobrenya itu 16 single. 16 single. Pakai speaker, Mas? Itu yang 8 box pakai Betapo. Terus yang 4 box RDW, yang 4 box PD. Oh, PD. Jadi campur nggih.
Oh, campur. Untuk middle-nya, Mas, untuk arai total fabulous. Total fabulous. Oke, okay, okay. Untuk BIM ini kira-kira untuk acara pargoy-nya nanti malam ya, Mas? Nanti malam pargoy. Enggak ono le. Mas Roli ya, Mas. Semoga sukses ya, Mas. Ya, ya, untuk aksesoris, Mas. Untuk aksesoris saya mixernya pakai asli SM8. Iya. Terus manajemennya RDW 8. Untuk middle-nya pakai ini saya, Mas. Iya, pakai. Terus untuk sub-nya saya pakai Seta Pro. DSP 800. Untuk power, Mas. Power ombro, Mas. Ombro. Ombro waninge yel. Iya. Untuk genset, Mas, berapa kWh itu, Mas? Itu yang 60. 60 kWh. Oke, Mas, matur suwun, semoga job-jobnya lancar, sehat selalu kru-krunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada laptop lur. Kemudian Z4 Pro, PSB 4800 untuk subwoofer. Dan di sini sudah ada. Ya, bit datanya. Suaranya dari jauh dulu lur, nanti dari dekat. Nah. Dari jauh jaraknya hampir 50 meter, tapi rumah sudah ada yang diisolasi di sini lur, banyak diisolasi padahal jauh jaraknya lur, banyak yang isolasi lur.
cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.